taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Oke, halo guys, welcome back to Kalinggi Mangutu Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania guys ya. Di konten ini kita bermain Yuki 3 lagi. Dan di sini gue sebenarnya ada requestan minta Bane Yuki 3 Astro Wim Slayer. Tapi ya kita coba aja guys ya, bisa enggak? Kalau enggak ya udahlah, kita coba hypernya ke yang lain. Di sini gue cocolnya kebetulan Layla dulu guys ya, Layla. Berarti kita coba setupnya ke Gunner. Jika memang banenya tidak bisa terrealisasi, kita coba hypernya di Layla aja guys. Dan semoga biji-bijiannya bisa kita dapatkan, baru kita bikin sesuai requestan. Kita lihat di sini diberi apa. Oke, Purify jangan disia-siakan guys, karena meta stun masih merajalela. Jangan sampai kalian sia-siakan yang namanya Purify. Ada Purify, jangan dikasih lewat guys ya. Sementara kita aktifkan WM dulu guys ya. Enggak apa-apa, gunnernya belum aktif, enggak masalah. Coba begini dulu. Akankah Laylanya cepat jadi bintang 2? Kita tengok aja guys. Sebenarnya sih kalau main Yuki 3 ini, kalau mau kalian ke arah gunner ya, carry-carrynya Roger bintang 2 sudah oke-oke lah guys, karena udah teruji secara klinis juga bosannya Roger Yuki 3 itu masih worth it guys ya. Wah, kita melawan para commander Vale guys ya. Tapi sayangnya banyak main pakai Vale 1 guys ya, mungkin mereka malas berpikir guys ya. Soalnya sebenarnya lebih OP sih versi gua Vale 2 cok. Cuman kita lebih ekstra berpikirnya guys, main Vale 2 itu berpikirnya sangat jauh ke dalam guys. Jadi kebanyakan orang lebih memilih Vale 1, kemungkinan itu kali guys ya, karena gameplay Vale 2 ini rada-rada riskan soalnya coy. Gak bisa ngasal pakai skillnya guys, penuh trik dan tips pokoknya. Kita ketemu bermain Astro guys ya, main gendut hero nya kita masih kurus-kurus. Kalau memang endingnya kita jadi hypernya ke Layla, jadi kemungkinan kita ngikut ke arah blessingannya Layla guys ya. Blessingnya ke WM kah, Mage kah, Swordsman kah, ngikut aja ke arah sana guys. Kita jual dulu biar interest tetap dapat cuan kita guys ya, di gold 10 guys. Jadi santuy dulu. Renko Kimi dicocol dulu guys ya. Setelah ini kita up level boleh, nahan juga boleh guys ya. Jadi coba ditengok-tengok dulu guys. Tapi jika kita mau cari low streak, kita nggak usah up level guys, kita tahan di sini aja. Jadi nggak apa-apa lah, kita mengalah, bukan mengalah sih, kita nggak usah up level cok. Ini mau cari cuan, kita harus segera dapat low udah guys. Jadi gunnernya aktif, Blaze Bounty juga aktif guys ya. Darah kita 77, posisi kedua terbawah. Coba santuy dulu, lawan Remy 2 guys. Main ke Mage guys ya, akankah kita bisa menang, apakah kita yang terpongkeng? Di siapa yang kalah di sini bakal jadi posisi terendah. Oke, terlihat kita yang kalah guys. Oke, nggak masalah, darah 65, sudah mulai was-was seharusnya. Coba santuy guys ya. Kita up level dulu, dan kita di sini bisa dapat apa itemnya? Ambil apa guys? Ambil Berserker Fury aja guys ya.
biar pedas kritikalnya keluar coy. Ini kalau mau main Gunner sih saran gua Sarkornya yang pedas itu dapat yang dark, terus dapat yang fire guys. Nah itu pedas naujubillah coy, sampai kelupaan kita solawat guys ya di bad box pertama. Jadi ya delay aja solawatnya nggak masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga gameplaynya wangi, menang ya, semoga indah pokoknya guys. Sementara begini dulu, Yuki 3-nya nanti aja kita aktifkan. Hero kita masih kurus dan kita masih line up-nya cuma 5 kapasitas. Jadi jangan terlalu dipaksa, guys. Kita ketemu combo stun stun seharusnya masih aman karena Layla kita punya yang namanya purify, guys ya. Ini sengaja kita aktifkan WM dulu supaya ada tambahan life steal, guys. Oke, bisa kita jual. Jadi WM sifatnya sementara. Tapi beda cerita jika Laylanya dapat blessing WM. Jadi kita gas main ke WM juga berarti guys ya. Sama jika memang dapat biji-bijian bisa kita kombinasikan lagi sama biji-bijian yang kita dapat guys ya. Oke, Roger bintang 2 seharusnya bisa kita buat carry-carry guys ya. Nah, begini dulu. Kalau memang mau Yuki 3-nya dicocol ke Roger boleh sih guys. Ini Gunner sudah kita prepare guys ya. Setelah round ini baru kita up level langsung ke 6. Jadi kita nggak hyper Roger. Roger sudah sering kita hyper, jadi nggak usah hyper Roger terus lah. Yuki 3 masih kita hold dulu. Untuk skillnya nanti aja kita gunain guys ya. Ya mungkin di level 6 nanti lagi. Akankah kita masih kalah berlanjut mengingat kita belum ada menuai kemenangan untuk pertama kalinya guys ya. Dari tadi kita terkecret terus guys. Ini main cow 3 deh guys ya. Cari stack untuk mendapat item guys. Santai dulu, apakah kita bisa menang atau kita yang kalah. Ternyata masih kalah guys ya. Low streak berkepanjangan cok. Kita up level dulu kali boleh guys ya. Oke, Claude ada, Layla ada guys. Kita setup ke Gunner dulu guys. WM belum tentu kita ke WM guys, tapi coba di prepare aja nggak apa-apa untuk sementara guys ya. Mengingat jika main Gunner kita nggak ada punya life steal guys ya. Lebih baik aktifkan WM 3 sementara. Tapi beda cerita jika kita punya Husklo. Nah itu masih ngebantu lah untuk life steal guys. Di sini ada BOD, terus ada Winter juga sama Spear of Glory. Nanti dulu kita coba ambil yang mana guys. Tarkornya dapat yang win, boleh lah. Jadi nggak usah pakai Golden Staff, itu sudah mulai ngebut juga untuk attack speednya guys. Kita ambil BOD aja, boleh. Kita lihat jadi apa, jadi WM guys ya. Tahan dulu. Kita coba cari cuan dulu guys ya, pakai Blast Bontis. Nah begini dulu, jadi untuk hypernya sementara kita di Roger dulu guys. Sementara guys ya, sambil menunggu dan menanti hero Gunner yang lain. Ya beda cerita jika Laylanya sudah bintang 2 nanti guys ya. Jika sudah bintang 2 baru kita coba ke Layla guys. Sementara di Roger dulu, kita minta bantuan Roger untuk meng-carry kita di pertandingan kali ini. Main Gunner juga pegangnya begituan itemnya. Kita punya life steal seharusnya masih bisa aman nih. Cuman Laylanya preheat di belakang sana. Akankah masih berlanjut kekalahan kita? Waduh. Main Wimslayer juga guys. Apakah bisa menang atau kita yang terkecret? Alhamdulillah kemenangan pertama dengan darah 40 coy. Coba tahan dulu, kita bisa jual dulu Prengkonya. Kalau memang bintang 3 boleh lah buat tumbalan guys ya.
karena kita mau coba ke arah bahan nih guys. Oke, Freya bintang 2, Kimi bintang 2, bintang lagi, bintang lagi, dikit lagi bintang 3 untuk Papi Prengko, masih di carry sama Layla guys ya. Sama Roger maksud gua. Layla masih ada stok 14 guys. Kita di level 6 sih. Kalau mau cari Layla ya enaknya di level 7-8 guys. Ini tumbalan kita pakai Freya guys ya. Jadi Roger kita makin strong. Pegang BOD juga biar langsung garuk kritikalnya keluar guys. Akankah bisa menang lawan combo badut, combo kangkung guys ya, bilang Bas Klemen coy. Santuy di petir, garu hilang, garu hilang, garu hilang. Lagi garu lagi. Astaga, kita yang terpongkeng guys ya. 29 darah guys. Ini waspada jo. Freya mau bintang 3 juga kah? Roger kayaknya enggak guys ya. Prengko, kita coba all in guys ya. Aduh, ada Layla guys. Layla jadi apa? Jadi WM, berarti kita main ke WM Gunner guys. Tahan dulu guys ya. Nah ini Papi Prengko bintang 3. Coba santuy dulu, diracik-racik dulu guys. Saya mau bintang 3 juga guys ya. Akankah menang atau kalah lagi? Darah 29 sudah di bos. Lawan mage kita guys ya. Akankah terpongkeng? Terpongkeng lagi kawan-kawan. Alamat, alamat. Berarti di sini ambil Redbox, kita ambil apa guys? Ambil slot kayaknya guys ya. Kita paling bawah darah 20 cok. Ambil slot aja guys. Sudah bahaya, sudah danger ini guys. Gak bisa kemana-mana lagi sudah. Berarti kombonya kita bikin 6 WM 6 Gunner. Jika dapat biji Astro, biji Wim Slayernya, kita cari banenya guys ya. Cari banenya untuk kita bermain ke arah Norton Pell. Saatnya ke Layla. Kita bikin begini dulu, tapi kurang masih. Bisa sih Gunnernya sudah 6 guys. Gunner 6 sudah bisa, tapi kita harus up level. Gak usah lah, kita korbanin aja dulu untuk si apa namanya, Angela kita lepas. Jadi Star Core Gunner sudah aktif. Layla kita mode attack speed guys. Sini kalau kita ngekill yang pegang buntis, jadi cuan inter 10 aman. Hero WM sudah ready juga, jadi aman lah. Layla, Layla Yuki 3 nih bos. Masih mau critical meledak. Kalau fire lebih ngeri lagi nih cok. Fire Yuki 3 Gunnernya. Waduh, gak ngotak gitu untuk damage-nya guys ya. Karena Layla ini ketika dia sudah ngasih skill itu area guys, jadi kalau ngumpul-ngumpul pedih memang. Tambah lagi fire, jadi Star Core Gunner fire itu kurang lebih seperti skillnya Layla guys ya, bisa meledak guys. Kita up level dulu baru masukin WM lagi, boleh lah. Gini dulu santuy, ini tumbalan sudah yahut guys ya. Prengko bintang 3 boleh-boleh lah. Terus jika memang si rubinya kita cari Gunner guys, jadi kita bisa buang satu Gunner lagi, bisa buang si Clean atau Roger nantinya guys ya. Kita posisi terbawah, darah 20, apakah bisa survive atau kita yang bakalan tusun guys ya. Kita slot sudah ngambil, berarti jika ada biji-bijian di pet box bisa kita kombinasikan dengan combo kita guys. Oke, berarti kita bisa jual hero nih untuk jaga interest 20.
Mistik burung nggak takut. Ketek. Langsung hilang. Hilang 4.000 coy kritikalnya. Bintang 2, kalau bintang 3 nggak tahu berapa. Sini ada Jilong, bisa kita prepare dulu. Siapa tahu ke WM-nya sesegera mungkin. Sini star core-nya, berarti kita cari star core WM guys ya di Krypton kali ini. Tinggal kita up level, WM-nya sudah jadi 6. Tinggal di sini dapat biji gunner enggak lagi. Dapat biji gunner lagi kita bisa buang gitu. Nah, ini jaga-jaga antisipasi, siapa tahu dapat biji Wim Slayer. Jadi kita coba cari star core Wim Slayer juga, guys. WM Wim Slayer. Star core-nya yang kita cari. Muntun, jangan berikan dark system ya, tolong Muntun, tolong bekerja samalah. Darahku sisa 20 soalnya coy. Oke, itemnya begitu. Tidak ada yang cocok biji-bijiannya, kita ambil BOD lagi. Terus Berserker Fury boleh, Shelbert boleh untuk nambahin item buat tumbalan gitu. WM-nya water. Di refresh jadi apa, guys? Ambil water aja nggak apa-apalah, boleh bisa ngasistan, guys. WM-nya sudah bisa 6, kita up level. Nah, begini dulu, cok. Combo udah rampung, sementara bisa diberikan kepada si Jilong mungkin untuk star core-nya, guys ya. Layla 2 BOD. Layla 2 BOD nih, bos. Siap-siap kalian menerima damage yang gak karuan, guys ya. Jika menang terus Bontis terkill, kita enter 10 guys, jadi aman seharusnya. Temu robot saber nggak usah takut, kita sudah punya purify guys ya. Prea di hadapan mata. Prea langsung tumbang guys ya. Bersih-bersih. Masih bintang 2 nih bos. Hilang semua guys ya. Tekannya nggak ada obeng. Kita sudah berapi-api bosku. Jilong lagi. Tahan guys, aman aja ini. Ngekill Bontis. Interest lagi, aman nih. Jadi kita mau up level guys ya. Ini yang berapi-api main mage guys ya. Pakai Commander Remi 2 bosku. Oh ya guys ya, jangan lupa bantu follow Facebook gua, yaitu Magic Chess Kaleng Gimang guys ya. Gua sertain juga di deskripsi dan juga di beranda YouTube, serta profile dari Facebooknya bakal gua tampilin juga di konten kali ini guys. Kita bakar dulu rokok kita biar enak berpikir guys. Ketemu Wim Slayer guys, kita basmi guys ya. Aman, Layla kita punya darah putih karena aktif WM guys ya. Jadi lifestyle-nya itu dikalkulasikan menjadi seal jika darahnya sudah penuh. Masih menang berlanjut. Jilong bintang 2 ditumbalin juga boleh. Santai dulu, coba ke Jilong lagi tumbalannya guys ya. Itemnya yang dari Freya kita berikan kepada Jilong. Ruby bintang 2 jadi gunner, langsung dilepas aja guys. Jadi untuk clean-nya kita lepas aja guys ya. Kita masukkan si Ruby, WM-nya bisa kita lepas. Mungkin kita lepas Jilong atau Prea nantinya guys ya. Jadi WM-nya kita berlebih satu. Tinggal kita nanti dapat biji-bijian apa, baru kita kombinasikan. Wah bahaya retailnya bos, ditaruh di depan bosku. Mentang-mentang punya Winter guys ya. Winternya sudah aktif. Jangan sampai kita kalah. Ayo Layla berikan kritikalmu. Langsung hilang retailnya guys ya. Kalau tinggal cecunguk-cecunguk begini mah beres guys. Nice, masih menang bosku. Mulailah 9 WM sih boleh-boleh aja guys. Tapi ya semua tergantung, jika kita dapat biji-bijian boleh lah. Kita lihat di pet box lah.
Kita tengok pet box ada apa? Ada biji yang tinggal dipilih nih. Ada Astro atau Wim Slayer, guys. Ini banenya masih belum dapat kita, guys ya. Ambil Wim Slayer, tidak menolak. Kita bentuk Wim Slayer. Berarti Prea bisa kita lepas, guys ya. Untuk Papi Prengko tetap kita bawa aja, jangan dibuang, sayang udah bintang 3 soalnya, guys. Jadi aspiran juga bisa aktif 4 seharusnya. Wim Slayer ada. Salah, jangan itu yang dibuang. Kita buang Prea, guys ya. Begini dulu, Star Core-nya bisa diberikan kepada si apa namanya? Nah, biji Wim Slayer kita pasang dulu. Biji Wim Slayer sudah kita pasang di Layla, guys ya. Saatnya membombardir sini. Berarti bentuk ke 6 Wim Slayer, apakah bisa kita triple seek? Oke, aman sudah Layla kita, guys ya. Punya purify ya kan. Aduh, mistik-mistikan ya makanannya Wim Slayer, guys ya. Sekali lagi gua jelasin, mistik burau adalah makanannya bagi para Wim Slayer, guys. Nambah stacknya 2 kali coy. Ada Ruby, terus ada Fanny, bisa kita cocol. Kita coba cari WM lagi, boleh kali, guys. Sini kita ngeroll untuk cari Laylanya, guys ya. Oke, bintang 2 dulu Masyanya. Fanny-nya jadi apa? Kita jual karena blessing-nya mage, guys ya. Kita cari WM atau Gunner. Ada Bane. Pakai nggak, guys? Ah, nggak usah lah. Next time aja. Untuk konten dari siapa namanya? Magenya, mage lagi. Bane-nya nanti aja, guys. Next konten lah. Oke, ketemu mage, mage mistik. Kalau udah kita babat aja, guys ya, nggak usah takut. Layla kita sudah mode strong, boy. Nice. Bersih, apalagi numpuk begitu, cok. Skillnya Layla lo area, guys ya. Jadi abu. Jadi abu. Pakai winter segala cyclop. Buang-buang waktu. Kecret 11, guys. Oke, Laylanya dapat. Jadi kita nahan dulu di 8 untuk bintang 3-in Layla, guys ya. Fanny lagi 2 biji. Fanny-nya jadi WM. Kalau WM kita buang Jilong, guys ya. Kalau Gunner kita buang siapa namanya? Si Roger. Kita buang Roger. Itemnya kita berikan semua ke Papi Prengko aja, guys. Karena Papi Prengko-nya bintang 3, bosku. Biji Wim Slayer lagi boleh sih untuk mempermudah kita ke triple seek 6 WM, 6 Gunner, 6 Wim Slayer, guys. Apakah Muntun bersedia untuk tidak memberikan Dark System lagi kepada kita? Tapi ya kalau memang jelek, kasih cloning aja, guys. Ah, Dark System memang. Nanti kita ambil DHS, guys. Ada Layla lagi. Ambil apa ini? Ambil Husklow boleh untuk nambahin attack. Kita nggak buru darah lagi, guys. Karena untuk nambahin pakai helm, kita sudah punya Wim Slayer udah nambah darah, guys, ketika ngekill ya. Karena stack dari Wim Slayer-nya bakal nambah juga, coy. Oke, Layla Ruby mau bintang 3, guys ya. Layla lagi, berarti kita jual aja Roger-nya, nggak usah bintang 3. Fanny jadi apa? Kita nanti aja, guys. Kita jagain terus dulu, coy. Wawan bintang 3, guys. Membahayakan, pegangnya Winter lagi, bos. Wawan flicker, guys ya. Santai dulu, percayakan kepada Layla kita. Langsung aktif Winternya, guys. Gak usah takut, santai dulu. Layla dikeroyok sama hero-hero archer. Gak usah takut. Nambah stack Layla ku, bos. Layla ini, bos. Layla bintang 2 masih, bos. Satu lagi bintang 3. Pulang kamu, mas. Mas, rasakan. Kita lihat di sini Fanny-nya jadi apa.
Pani jadi WM, berarti kita buang dulu. Nah, kita buang, nggak pakai jilong guys ya. Saatnya ngeroll lagi, itemnya kita pasang dulu. Lanjut ngeroll. Oke, alhamdulillah. Bintang 3 untuk Layla kita guys. Saatnya kita membombardir sudah ini coy. Beam Slayer ada, tinggal ini bisa bintang 3 enggak? Kita tinggal cari hero-hero Beam Slayer untuk bentuk ke 6 Beam Slayer. Bintang 2 aja ngamuk Layla kita guys, apalagi bintang 3 bos. Gak bisa di stun, mau apa? Jadi abu kan bos. Attack speed lagi. Sekali ketek semua boy. Mau apa kamu Gwyn? Gwyn lompat-lompat dan ngepek. Pulang. Ih menang coy. Kebiasaan Muntun ya, ketemu mirror kita itu selalu menang musuh guys ya. Giliran ketemu kita asli kalah tuh, lihat aja. Ruby Fanny, Ruby bintang 3 bosku, ditumbalin guys ya. Jadi star core nya nggak apa-apa, nggak aktif untuk yang WM nggak perlu guys. Kita all in ke Layla aja guys ya. Ini Layla mode terkuat bos, biji Beam Slayer. Wah bahaya nih positioning guys ya. Masalahnya nih kalau disrek kita ndak punya Winter guys. Kita pindah dulu. Nah begini bahaya guys. Pokoknya kita tengok positioningnya guys ya. Nah flickernya nih yang bahaya, karena dia pop up pakai Winter. Kaditanya pegang buku lagi, salah-salah Layla kita bisa pulang guys ya. Makanya Layla kita harus segera mungkin kasih meninggoy musuh biar dapat stack Beam Slayernya cok. Santai guys ya, darah masih tebal. Ulti Kadita geli-geli cok. 13 kita catch rate tipis-tipis guys. Hero Beam Slayer sudah ready 6. Kita sudah ngambil slot. Ada biji-bijian lagi. Aduh, tidak ada biji yang sesuai dengan kehendak kita guys. Kita ambil Felin Blade, tujuannya apa? Biar hyper musuh jadi kucing guys ya. Kita up level sih masih belum bisa guys, jadi sia-sia ini. One sword reflects one's thought. Aduh, kita harus dapat biji gunner guys. Biji gunner lagi atau biji Beam Slayer? Nah, bahaya nih. Di kiri berarti di kanan. Kaditanya mau dibikin bintang 3. Nah, untuk si apa namanya? Kaguranya sudah bintang 3, bos. Kita pindah lagi, guys ya. Bahaya nih, bos. Ah, nggak sempat kita pindah rubinya, guys. Masalahnya di situ. Nah, flickernya bahaya, guys. Kita nyari stack dulu untuk Layla kita, boy. Untuk darah aman untuk Layla kita, guys ya. WM aktif 6, ya kan? Biji Beam Slayer juga. Ya sudahlah. Bombardir kita, guys. Rasakan. Kadita. Jadi abu sekali ketek. 14 tercatch rate. Kita jual dulu Cloud-nya. Untuk jaga interest, guys. Kita tengok dulu bagaimana posisinya, masih di situ berarti nggak pindah. Oh, pindah lagi, guys ya. Sebentar, guys. Pokoknya kita pantau dulu untuk posisi musuhnya, guys. Bahaya nih, salah-salah bisa kita yang tumbang, guys ya. Kita lanjut bakar rokok kita, guys ya. Bahaya nih. Posisi musuhnya berbahaya. Coba kita tahan dulu. Begini, oke, aman. Yang kita hindari itu Kaditanya, guys. Kalau Kaguranya mah aman. Santai dulu. Naik dulu stacknya. Oke, stacknya sudah naik, guys ya. Terus udah aman, masih menang, guys. Tapi belum pulang, guys ya dia. Jadi kita sempat ke creep round, semoga dapat biji Beam Slayer atau biji gunner. Jadi bisa triple C, guys. Santai dulu, guys ya. Ini tumbalan sudah gurih, bintang 3 2 tumbalannya, guys ya. Papi Prengko dan juga Ruby, guys.
kita pindah item di Papi Prengko, guys. Nah, begini dulu. Karena attack-nya lebih tinggi dari Ruby daripada Papi Prengko. Untuk darah sih lebih tebal Papi Prengko, guys. Biji Wim Slayer, biji Gunner. Tapi kita sudah dapat slot, guys, ya. Wah, percuma ini, guys, guys. Gak bisa triple sih, guys. Gak bisa triple sick, cok. Biji gunnernya harus dapat. Nah, dapat Wim Slayer masih kurang. Kita kurang satu lagi biji Wim Slayer atau biji gunner, cok. Sudahlah. Begini dulu, berarti kurang satu, guys. Aduh, sayang sekali pemirsa sekalian. Berarti kita all in aja nggak apa-apa ini, guys. All in aja, apakah bisa bintang 3 Fanny-nya? Fanny. All in aja, all in aja. Kita all in, all in. Oke, bintang 2 link-nya. Tidak ada lagi Fanny, guys. Fanny, 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 Fanny tidak ada. Ya sudahlah. Ya anggap aja triple sick, guys. Dah, anggap aja triple sick. 6 WM, 6 Gunner, 6 Wim Slayer. Anggap aja triple sick. Oke. Layla mode terkuat nih, bos. Wih, Kaditanya sudah flicker di depan, guys. Jangan nih, soy. Untung aja Kadita kita. Ay, memang kurang ajar. Kadita kurang ajar. Untung Layla kita masih bisa survive. Seharusnya kita langsung pulangkan ya, guys, ya. Layla bintang 3 nih, bos. Damage-nya berapa itu, cok? 162, guys, ya. Mamam tuh. Dan kita memenangkan untuk konten kali ini dengan Layla nyaris triple sick. 6 Gunner, 6 WM, 6 Wim Slayer, guys. Yuki 3. Oke. Jadi cukup sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa bantu like serta subscribe-nya jika kalian suka, bosku. Salam terbongkeng mania, guys, ya. Nyaris 200, guys. Power kita 196.